Pemirsa, jumlah penderita hepatitis A di Pacitan, Jawa Timur mencapai 877 orang. Pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit serta ruang dengan kondisi seadanya. Tim medis pun kelelahan lantaran terjadi lonjakan jumlah pasien. Jumlah penderita hepatitis A di Pacitan, Jawa Timur terus bertambah. Hingga Jumat sore jumlah warga yang terjangkit melonjak hingga 877 orang. Lonjakan pasien ini membuat beberapa rumah sakit dan puskesmas tak mampu menampung pasien. Beberapa pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit dan di ruang-ruang dengan kondisi seadanya. Dirasakan. Halnya mual-mual, kepala pusing, ntar muntah-muntah. Hal ini pun membuat tenaga medis kelelahan. Bahkan dinas kesehatan harus mendatangkan dokter dan perawat dari daerah lain. Dapat bantuan dari kabupaten, termasuk dokter-dokter yang bertugas di dinas kesehatan di puskesmas-puskesmas, mereka turun memberikan bantuan kepada puskesmas. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menetapkan kejadian luar biasa terhadap hepatitis A. Proses penanganannya sudah dilakukan, namun jumlah penderita terus bertambah. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.